الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari bulan 1 tahun 2021. Alhamdulillah, kita ambil satu ayat, satu keratan ayat daripada surah Al-Imran yang Allah Taala firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maksudnya, setelah kamu, setelah engkau tekad ataupun buat keputusan untuk kerja satu-satu perkara, hendaklah kamu, hendaklah engkau menyerah diri kepada Allah, menyerah semua urusan kepada Allah. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang menyerah diri ataupun menyerah urusannya kepada Allah. Alhamdulillah, saya yakin bukan sedikit orang duk azam perkara-perkara baru yang ingin dia buat di dalam hidup. Sama ada ketika tahun baru mengikut bulan ataupun mengikut matahari. Semua itu adalah masa yang Allah Ta'ala sudah pun tetap kepada manusia. Kita guna kedua-dua. Kita beramal ibadat dan cara hidup kita setiap hari ini guna kedua-dua, bulan dan matahari. Kita semaya hari-hari mengikut matahari. Maksudnya, mengikut takwim peredaran dunia dengan matahari. Kita berpuasa berhari raya dan beberapa kara-kara hak sakut dengan ibadat lain-lain lagi mengikut bulan. Jadi kedua-dua tu adalah ayat ataupun petanda kebesaran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Hak pentingnya iaitu gapo hak kita duk azal, gapo hak kita duduk royak di dalam hati kita, kita nak buat. Semua tu adalah duduk di kita sendiri. Tidak ada siapa lebih berenah, lebih pandai, lebih bijak daripada diri kita. Walaupun kita connect nam, kau kham nek nam daripada orang tu orang ni, tapi long mertam tu duduk di kita sendiri. Sebab tu saya yakin bahawa hari ni, hari Jumaat 1 bulan 1 tahun 2021, 2564, ramai orang duk azal nak buat gapo dalam hidup dia. Dan memang menjadi satu kenyataan, hidup kita ni kena berubah. Hidup kena berubah. Berubah ikut jalan baik, jalan kebajikan, jalan yang lebih diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah siapa mengaku katanya dia kurang, dia tak buat ataupun dia tak biasa satu-satu perkara, nak we azal berubah dari hati serta dengan buat. We jadi mula buat, mula long mertam, mula amal, mula cari. Kalaulah ilmu kita kena belajar, kena kaca, kena usaha. Amal ibadat hak kita berasa katanya kurang ga tu, kurang ga ni. Kerja-kerja kita hak kita berasa katanya berprong beberapa perkara, maka kita jadi ubah suai. Maknanya cuba kita praprung diri kita sendiri. Semua tiap-tiap perkara duduk di kita belakang. Nak berjaya tak berjaya, Allah sudah pun tentu. Tapi Allah yang nak, ya apa ni, yang nak berjaya tak berjaya pun, dia tengok di usaha manusia tu sendiri. Kalaulah manusia usaha dengan sungguh, alhamdulillah, kita yakin bahawa orang yang bersungguh, dia akan berjaya dengan izin Allah. Tapi orang yang tidak long mertam, tak biasa buat, tak biasa tepuh, bagaimana dia nak pergi berjaya? Ingatlah bahawa
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu biasa royak langit tak biasa menurun hujan mah. Langit tak biasa menurunkan hujan mah. Berarti bukan kita duduk selo mah mari toko-toko duduk di atas riba kita, bukan. Semua tu kena melalui usaha. Sebab tu melalui usaha inilah Allah Taala royak di dalam Quran, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kerja-kerja kamu adalah beraneka ataupun banyak laklai. Maka usahalah kita menjadi kita termasuk orang yang berjaya. Dunia kita berjaya, apatah lagi kita nak lebih berjaya di akhirat. Sebab tu kebaikan, kebajikan, keredha'an dan semua tiap-tiap perkara hak baik, mari kita pakat usaha menjadi boleh kepada kita. Segala yang jahat, yang tak baik, yang karuk, maksiat, dosa, tak baik, semua sifat-sifat keji, mari kita pakat buai. Sempena dengan hari baru, bulan baru, bukan arti kita nak pergi calon-calon, bukan saya maksud macam tu tak. Jangan faham katanya saya kecek ni, nak pergi besar di tahun baru tu tak. Bahkan setiap hari boleh kita azir untuk kebaikan dalam hidup kita. Tapi dengan sebab nak jadi mudah wayak kepada kita, mula bila? Saya nak misal mudah-mudah ni. Sebagai misal, kita malah baca Quran. Kita tak rajin mana baca Quran. Kadang-kadang tepuh budak dengan Quran sehari-hari. Maka mari kita wayak kepada diri kita. Hari ni aku mula, dia berasa nak mula, nak jadi tabiat hidup, nak jadi keazami yang duk azir sokmo tu, nak mula hari ni, nak ngapa Quran, nak ngaji, nak usaha, nak rajin semaya jemaah, nak jadi orang bersih, nak jadi orang berjuru, pakat-pakat baiki. Diri kita lebih tahu bokrong gapo tik yang ada pada diri kita. Gapo kata cutden yang ada pada diri masing-masing. Sebab tu, orang-orang berjaya, cuba kita perhati. Orang-orang yang berjaya, sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Semua tu, dia bermula daripada azir kecil-kecil. Azir kecil-kecil yang ada di dalam hati dia. Lepas tu, mula dia long mutam, mula dia buat, maka dia akan jadi kobsa. Azir dia tu. Kerjaan dia, usaha dia, jaya dia, alhamdulillah. Cuba kita tengok orang-orang yang jaya. Tapi kita nak lebih jaya, lebih daripada tu lagi, iaitu jaya di dunia sampai ke kesel hidup kita di akhirat. Kita akan boleh masuk duduk di dalam syurga sebab Tuhan dia tengok, dia nilai kita duduk di atas muka dunia setara mana kita buat. Bukan duduk di amal ibadat saja dak. Bahkan duduk di semua tiap-tiap perkara Allah Ta'ala yang nak nilai semua tiap-tiap perkara yang kita buat, sama ada kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat orang ramai. Ini saya bui buah fikir semua kan long mertam tu duduk di kita semua. Saya pun kena long mer sejak daripada hari ni juga. Ada saya duduk azir dan nak buat ke tu, nak buat ke ni, cuma royak dengan secara umumnya. Marilah kita pakat berubah di dalam hidup. Allah Ta'ala firman di dalam surah Ar-Ra'd, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Ayat ni bukan ada di dalam surah ni saja, bahkan ada di dalam surah lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ubah nasib mana-mana kaum sehingga kaum itu ubah nasib mereka sendiri. Berarti Allah Ta'ala faham kepada kita semua. Tiap-tiap kala, ubahlah diri sendiri. Ubah ke jalan molek. Ubah jalan, ubah pergi ke jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Allah ya tanda siap dah. Tapi dia berpeluang kepada setiap orang, setiap kaum, setiap kumpulan. Kamu ubah. Mu baiki sendiri. Mu nak buat, mu nak lagu mana. Mu nak pergi ke jalan mana. Di sisi Allah, Allah tetap tanda. Kalau sekiranya benda tu baik, insya Allah Allah Ta'ala tanda benda tu baik. Tapi kalau sekiranya benda
dah manusia duk nok kepada kejahatan. Napa roh neon katanya tak ada duk nok benar-benar hak molek duk nok kepada jalan sesak, jalan penuh hancur pecah belah. Maka Allah Taala pun ya tanda macam tu. Sebab tu duduk di kita sendiri. Dan mungkin arti kita tak percaya kepada takdir Allah. Takdir ni kita kena percaya. Qada dan qadar menjadi rukun iman yang kena. Tapi usaha dan daya upaya ni Allah Ta'ala wui kepada usaha manusia supaya dia lebih apa meningkat ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sikit sebanyak dan pagi hari Jumaat sempena dengan hari yang ke-17 bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijrah bersama dengan 1 Januari 2021 Masihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.